neraka dan 4 miliar 900 juta malaikat. Sebesar dan seluas apakah neraka itu? Neraka Jahanam pada hari kiamat akan didatangkan, ia memiliki 70 ribu utas tali kendali. Pada setiap talinya terdapat 70 ribu malaikat yang menariknya. Hadits riwayat Muslim. 70 ribu dikali 70 ribu, setara dengan 4 miliar 900 juta malaikat. Allahu Alam. Dari Abu Hurairah. Kami pernah bersama Nabi, tiba-tiba beliau mendengar seperti suara benda jatuh ke suatu dasar. Nabi bertanya, "Tahukah kalian suara apa itu?" Kami menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui." Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ini adalah batu yang dilemparkan ke neraka sejak 70 tahun yang lalu dan sekarang baru mencapai dasarnya." Hadits riwayat Muslim. Sahabat, jangan dihitung seberapa luas dan dalamnya neraka tersebut. Hitunglah berapa banyak dosa yang telah kita perbuat. Dan cepatlah bertaubat sebelum maut mendekat, sebelum matahari terbit dari arah barat. Oleh karena itu disarankan agar jangan pernah tinggalkan doa sapu jagat selepas sholat, yang bunyinya, Rabbana atina fiddunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Kemudian, setiap sholat maghrib dan subuh, bacalah, Allahumma ajirni minanar, sebanyak 7 kali. Yang artinya, Wahai Allah, lindungilah aku dari api neraka Jahanam. Sampaikanlah ilmu ini kepada sahabat muslim yang lain. Semoga ini menjadi penghalang antara dirimu dan panasnya api neraka.